Jom. Dah sampai. Ken. Panasnya. Lagi panas eh. Terik. Dah ada harga. Tua tak sabar. Kenapa? Ken. Oh, tak apa. Cuma. Berapa minit lagi? Berapa minit eh? Mana pula? Nak order makan, minum. Kau tak sampai lagi makannya ni kan? Lambat. Makan apa yang hari ni? Dik, dik. Dia nak apa? Apa yang paling special? Di sini ada air kelapa. I love you tadi ke? Tak ada. Dia cakap special. Air kelapa. Makan bagi nasi goreng you ate. Okay. Korang? Tak apa, aku lanjut. Ya. Oh, ya. Kalau saya suka, nak bawa sikit boleh. Ah, aku nak membantu. Mana? Oh, dia cik. Takkan dapat kawan macam akulah. Korang nak apa je, nak makan apa, cakap je. Aku okey kalau bawa-bawa duit ni, aku memang tak kisah. Aku tak terdekut nak. Korang cakap je nak makan apa. Tapi pastikan yang paling special eh, korang order. Jangan buat malu aku eh. Eh, apa sebab korang macam ni? Buat muka. Korang ingatkan aku tak ada duit ke? Sikit RM2 je dalam beg. Sebab itulah aku nak belanja buat makan kan. Cakap je apa. Lepas ni kita shopping eh. Aku nak shopping. Kita shopping. Okey, lepas ni. Shopping. Dah jam berapa ni? Makanan tak sampai-sampai lagi. Eh, bengang betul lah aku. Benda, masak lama sangat. Macam lagi apa ni? Makanan tak sampai-sampai lagi. Dah jam berapa kot? Adik, kau sini. Ya, kak. Kau tahu tak? Makanan kita tak sampai-sampai lagi dah tadi. Ha? Kau tengok mana makanan kita tak sampai. Aku aminkan eh. Cepatlah, aku dah lapar dah ni. Aku dah haus sangat ni, baik minum dulu.
tunggu budak filem bab tu memang tak boleh harap lah. Apa benda ni? Aku order apa? Benda-benda apa? Bangang betul lah. Oi, adik, sampai sini. Eh, aku geram. Apa panggil dia buat bodoh je. Sabarlah. Eh, aku ni. Eh, kalau bukan korang kat sini, dah lama dah aku siku budak tu tau. Sakit hati aku tau. Apa benda bagi air ni kosong? Orang order air apa, koi? Ingat kau aku tak ada duit ke? Ha? Sampai air kosong macam ni. Salah audio apa dari tadi, koi? Eh, nampak betul lah dia. Kau panggil. Kau panggil lah menyampak aku. Ikan tak ada makan tu. Tak selera lah aku. Nanti korang teman aku makan ke kedai lain. Aku tak tahan lah kedai ni. Tapi aku dah kena. Ah, teman je lah aku kan. Aku mana boleh seseorang. Bukan nanti orang-orang aku kan. Simpan. Ataupun korang bagi aku je. Simpan. Simpan. Aku tahu ni. Ni kalau ni, budak macam gini ni, mak bapak dia suruh. Ha? Nak apa? Ingat apa? Kita ni bodoh sangat ke apa? Ha? Kau ni saja kan nak kutip duit semua orang kat kedai ni. Lepas tu, kau suruh apa? Mak bapak kau senang lena, tak payah kerja. Apa yang tak kesian lah budak macam gini? Aku... Kenapa pura lari mata konon ni? Kau ni memang ah, aku bencilah budak macam gini ya. Suka kutip dia orang sana sini. Kau ingat apa? Ha? Aku ni apa? Talking kau ke apa? Ha? Tak senang aku nak bagi duit kat kau. Macam tu. Eh, memang tak layak kau ni. Kau ni patut duduk kat mana? Kat tong sampah sana. Ha, dah lah busuk. Eh, aku bencilah budak macam gini. Dah, jom lah pulang. Eh, semua betul. Muka duit orang sekali macam tu. Pergilah bekerja. Sibuk nak minta duit orang. Tak naik wujud budak macam itu, dah sampah tak. Macam tu. Apa lagi? Eh, kau tak layaklah panggil aku akak. Eh, panggil aku akak? Gelilah budak sampah macam tu nak panggil aku akak. Dia, ingatlah aku kakak dia. Bebek kau. Ha? Mesti curi dia aku. Cukup. Kau ni sakit. Siapa kat you? Dia tak curi pun. Mesti dia lampau semua tu. Kau ni, tahulah cantik. Tapi hati tau. Ya, sekotor-kotor dia pun. Hati bersih. Sebenarnya kau tu yang mana berubah. Tahu tak? Dahlah. Dahlah.